Hot FM. Pertama sekali kita nak ucapkan tahniah kepada Nana dan juga Kai Bahar. Lagu Satukan Rasa telah pun hampir mencecah 1 juta views. Alhamdulillah. Oh, masih lagi nombor 1 trending di YouTube. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang tengok banyak-banyak kali kan. Okey, seperti biasa lah soalan klise. Lagu ni ciptaan siapa? Lirik oleh siapa? Okey, lagu ni cerita daripada kami berdua, saya dengan Nana dan Lurik lah. Lirik. Lurik dan Abang Rudy Imran. Okey. Dan dari segi arrangement tu Abang Eja Koko yang buat lah. Oh, so proses nak buat lagu ni berapa lama agak-agak? Proses dia sebenarnya kita orang dah plan 2 tahun. 2 tahun dah? Oh, lama. Lama dah. Cuma busy sangat dengan career masing-masing. Okay. So tahun ni baru free and then yang betul-betul terjadinya bulan puasa yang lepas. Kalau lepas. Kalau tengokkan lirik ni, baik-baik liriknya seperti ada sesuatu di antara kamu berdua. Mama, dia macam saling memuji, saling macam ada perasaan cinta-cinta. Betul. Kenapa lah. Lirik dia tu begitu? Dia memendam rasa. Nampak tak? Dia ibarat macam ada dinding kat tengah. Kiri kanan ada satu pasangan ni. Dia nak pergi, siapa tu pergi. Dia macam nak bagi tahu. Nak pergi tak pergi. Siapa yang malang? Fikri Ibrahim ke? mungkin. Siapa yang propose apa untuk satu karasa? Sebenarnya Nana yang propose. Nana propose. Wow. Kai. Tengok, bukan biasa. Wow. Beruntung sangatlah rasa saya. Tak, sebenarnya macam ni, Nana ada lain punya intention. Wah, masa Nana tengok dekat Smule Memory Bekasi tu, Nana tengok sampai berbelas juta. Betul. So, Nana cakap, budak ni boleh buat duit ni. Maknanya, maknanya Kai Bahar hanya digunakan. Sebenarnya pada mulanya rasa begitu. Tapi dah bila kenal, nampak tak dipergunakan dah. Tak dipergunakan dah. Dah memang betul-betul ikhlas. Maknanya bergabung tu untuk bisnes juga ni. Sebenarnya Nana tengok peminat punya komen pun boleh tahan. Permintaan lah. Kita buat apa yang orang suka. Kita nak buat apa yang orang macam shock sendiri kan. Betul. So Nana based on peminat punya permintaan. Nana buat keluar gambar Kai Bahar daripada belakang. Kai pula sembunyikan muka Nana. So adakah itu gimmick untuk satu karasa? Sebenarnya itu bukan gimmick. Sebenarnya itu adalah proses untuk menuju ke pelancaran kita punya music video. Sebab sebenarnya ramai orang yang harap sangat Nana duet dengan Kai. Tapi kita orang macam pretend yang duet ni tak adalah mana ada lambat lagi yang macam tu tau. Sebab kita nak bagi surprise dekat peminat. Tapi bila dia masuk ke gambar Nana tu, first gambar pun dah tahu Nana. Tapi bila orang dah tahu Nana, Nana still countdown juga. Tapi ada juga yang confused. Macam lah nama keluar. Tapi bila kau buat gimmick je ni, ada yang kecewa tau. Ada yang kecil hati, ada yang merajuk, ada yang bawa diri. Fikri Ibrahim. Fikri. Hello. Suka tau. Dia tak mau cakap. Aku tutup muka. Aku dah budak umur. Cakap orang lain Okey Fikri lah, cakap dengan aku Fikri. Hang frame longgeng sangat siapa ni, cuba abang mai. Tak macam ni. Kalau dulu saya layan lagu Hatiku Milikmu tu. Tapi law ni saya dah mula melayan lagu Memori Bekasi. Alah, jangan macam tu lah. Saya bagi bila dia. Please, saya dah cakap dengan awak. Okay. Hanak sayang ke? Macam ni, telefon tadi cakap ada seorang je. Fikri, Hani merajuk siapa? Cuba abang mai. Tak lah, dia cakap bila dia nak ambil kita dulu, dia cakap, awak je hero saya lah. Saya takkan ambil online dah. Lepas tu buat single. Lepas tu saya macam, kecilnya hati bila tengok orang perlih dia kat situ kan. Tak apalah, perlih kalau start lebih kurang dekat lah, tak apa lah. Tu lah, saya tak sanggup main tu lah. Ada start tu boleh. Tapi, apa yang ingat kan? Tak nak siapa, bahaya tu kat sini. Saat-saat ni serius ke lawak?
tak faham ada orang ni. Nana, kalau contoh lah lepas ni, kita pun tak tahu, mungkin sebenarnya Fikri ni boleh nyanyi. Ah, kan, mana tahu ajak Fikri. Okey, tak lah. Duet. Tak, ni. Kenapa tanya soalan tu semua kelak? Okey, Nana pilihkan kan Fikri? Alamak. Ini straight. Live. Ini gentle. Alamak, macam mana ni lah? Okey, Nana, cuba Nana. Jawapan, Kai Bahar atau Fikri Ibrahim? Okey, saya pilih Kai Bahar. Kai Bahar. Yeah! Bye bye Fikri. Sorry bro. Hai, saya Kai Bahar. Saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa saksikan nyanyian kami secara live. Satukan rasa di mana? Facebook Live Hot FM. Yes. Jom kita pendengarkan kepada anda dendangan daripada Siti Nordiana dan juga Kai Bahar. Ini dia, Satukan Rasa eksklusif di Hot FM. Cinta hadir, puas menafi bisikan di hati, namun tak terdaya untuk menghalang rindu. Aku pendam merasa dengan menjadi teman, engkau ingin ku miliki, namun aku tidak mampu untuk memiliki cinta insan mulia sepertimu. Jikalah bidadari temani tiap mimpi diriku diselubung rindu. Oh, rasa penuh prasangka, dia penguat jiwa. Kita pinta takdirnya, pergilah sepi. FM.